Puluhan orang WNI bersama warga asing merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Presiden Joko Widodo, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sementara mekarnya bunga sakura menyertai perayaan ribuan orang WNI di Wisma Duta Besar RI di Tokyo, Jepang. Dengan puncak mekarnya bunga sakura di kota Tokyo, warga Muslim Indonesia di Jepang merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah dengan kegiatan salat Idul Fitri dan silaturahmi. Lebih dari 3.000 warga dan diaspora Indonesia antre dengan rapi untuk dapat bersilaturahmi langsung dengan Dubes RI. Untuk Jepang, Heri Ahmadi. Saya acaranya sangat hangat ya, apalagi kita jauh dari rumah, jadi senang dikelilingi dengan orang Indonesia. Lebaran kali ini tahun 2024 ini kita diberkahi dengan matahari yang terang dan kemudian juga sakura yang lagi mekar pada puncaknya, sehingga kecuali kaget mata beribadah, juga suasana cerah dan gembira menandai hari ini. Sementara di Uni Emirat Arab, ribuan orang WNI bersama warga asing rayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Presiden Joko Widodo, Abu Dhabi. Masjid ini menjadi penyemangat baru bagi para WNI, karena untuk kali pertama mereka salat id di tempat berkapasitas 2.500 orang tersebut sejak dibuka pada 14 Desember 2023. Usai salat id, WNI langsung gelar halal bihalal di KBRI Abu Dhabi yang tak jauh dari Masjid Presiden Jokowi. Tim Liputan melaporkan.